Halo teman-teman, ribet ini baru pangkas rambut. Assalamualaikum, salam buat semuanya. Bagi siapa saja yang sedang menonton video ini, ya, ada suatu pertanyaan uh, yang sama, ya, yang diberikan kepada saya di akun sosial media yang berbeda, ada di Facebook, WhatsApp, Messenger. Dan di channel ini sendiri, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan harga lukisan kita dan bagaimana cara menjualnya. Ya, gampang ya, bawa lukisannya keliling kampung, terus teriak-teriak, lukisan, lukisan, lukisan gitu ya. Terus, kalau ada yang beli, berarti terjual. Oke, okay, semua. Yang saya sampaikan berikut ini adalah semata menurut uh, pendapat dat dan pengalaman saya pribadi ya, yang mungkin saja sama dengan pendapat dan pengalaman uh, teman-teman sesama pelukis di luaran sana. Kita berawal dari pemahaman dulu ya bahwa lukisan ini adalah kategori kebutuhan hiasan dinding ruangan dan mungkin juga suatu kebutuhan khusus atau tertentu, misalkan Kebutuhan yang menyangkut penjiwaan seseorang, ya, kenangan, pelampiasan emosional bagi yang berjiwa seni, dan sebagainya. Ya, tergantung orang yang memilikinya lukisannya. Ya, nah, dari sini kita sudah bisa memberikan nilai dari suatu lukisan, bisa saja yang membutuhkan tidak memikirkan mahalnya. Ya, ada juga yang biasa-biasa saja, mungkin sesuai dompet lah, ya. Karena mungkin lagi ya, dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting, bisa saja ya. Pokoknya beragam perspektif, eh perspektif, apa? Uh, beragam per, perspektif, <laughs> sorry, perspektif maksud saya. Untuk seseorang yang menilai suatu karya lukisan uh, menyangkut harganya, gitu kan. <tuh> nah, itu semua adalah sekilas soal siapa yang membutuhkan maka dari itu kita bisa melabel harga kepada si pemesannya siapa ya. Lain lagi kalau kita menjual secara panjangan di galeri biasanya sudah dibubuhi label harga harga tetap ya yang mungkin karena ukurannya mungkin karena tema dan mutu dari lukisannya dan sebagainya ya. Untuk menentukan harga kita sebagai pelaku oh, produksi lukisan atau pelukisnya sudah pasti uh, basicnya dari modal dulu ya uh, Dalam satu unit lukisan yang Anda buat kira-kira berapa harga bahan uh, yang dihabiskan Harga bahan yang dihabiskan ya Berapa kampasnya, catnya, vernis, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mencapai finish sempurna ya Ini untuk situasi sekarang ya Tahun 2023 Mungkin saja video ini Anda tonton 6 tahun yang akan datang bisa saja pembahasannya berbeda dan nilainya naik dari yang sekarang. Mungkin saja ya. Misalkan setelah dikalkulasi, satu unit lukisan itu Anda buat dengan modal biaya Rp300.000 ya. Dan seperti biasa, kita di Indonesia rata-rata menghitung oh, pendapatan menurut waktu hari atau dikenal dengan istilah gaji harian, ya kan? Nah, kira-kira lagi ini ya, kira-kira lagi ini itu lukisan Anda buat berapa lama? Misalkan berapa jam ya kan? Jika Anda melukisnya mungkin ditotalkan jamnya 24 jam, artinya itu adalah dua hari. Karena hitungan biasanya kita kerja tidak mungkin full 24 jam ya kan? Palingan 8 jam atau 12 jam sehari. Maka dari dari hari sini uh, maka suatu, suatu hari, satu hari di sini kita simpulkan 12 jam, jadi 24 jam adalah hitungan uh, 2 hari ya. Hari ini Anda kerjakan 6 jam, besok mungkin 4 jam, berarti sudah dikerjakan 10 jam, itu termasuk satu hari uh, hitungannya ya, satu hari. Lalu gaji kita satu hari berapa? Kita rata-ratakan 200.000 ya, untuk nasional. Maka satu hari tadi kita mendapatkan 200.000 ribu gaji melukisnya ditambahkan modal yang tadi itu berapa 300 ya total jadi 500 untuk satu lukisan tadi yang kita hargai 500.000 ribu yang sudah dikerjakan oh, satu hari nah begitu seterusnya untuk oh sorry ada kucing nih <tuh> ya begitu ya kira-kira Oh, gaji kita perharinya harinya 200.000, ditambahkan tadi modalnya 300, ya, jadi 500.000. Kira-kira begitu hitungan oh, per harinya, ya. <tuh> jadi totalnya jadi 500 Ini baru perkiraan saya, yang kalau kita kerjakan untuk yang satu hari mengerjakan lukisan. Nah, begitu seterusnya untuk kategori hariannya. Ini secara mendasar, ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pekerja seni, jarang-jarang dinilai, dinilai dari gaji harian. Nah, ini, tapi dinilai dari kerumitan uh, yang menghasilkan karya, karyanya yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, ya. Apalagi karyanya, oh, wah banget gitu, ya, bagus, mempesona, dan sebagainya, menurut penilaian orang, ya. Orang tidak menilai berapa hari membuatnya, tapi bagaimana skillnya. Maka dengan begitu harga lukisan bisa saja masuk ke ranah negosia, negosiasi, ya antara pelukis dan pemesannya ataupun oh, apa kolektor ya. Karena hal itulah kita sering mendengar harga lukisan begitu mahal, ya kan? Terkadang tidak masuk akal bagi kita yang ekonominya normal, yang bukan kolong merah, ya. Mahal mungkin karena siapa maestronya, sejarahnya, dan kontroversinya, ya kan, dari lukisan itu sendiri. Nah, teman-teman yang mungkin baru mencoba memasarkan lukisan, bisa Anda coba dengan kalkulasi tadi, ya, dan tidak kecil kemungkinan bisa saja mahal sesuai uh, negosiasi. Lalu, bagaimana memasarkan? Nah, sesuai pengalaman, ya, saya sudah mencoba memasarkan. Awalnya itu yaitu dengan memperkenalkan diri. Kalau kita ini adalah pelukis dengan segala bukti-bukti karya kita ya. Itu langkah awal bisa dipasarkan langsung ke teman-teman, ke galeri siapa saja yang sebelumnya kita sudah saling kenal ya. Mencoba giat dengan cara apa saja agar orang tahu kita produksi lukisan gitu ya. Bisa di medsos, Facebook, Instagram, dan lain-lain ya. Ya, trik awal bisa saja kita pakai ilmu dagang dan promosi. Tarik perhatian orang dulu, harga terjangkau dengan hasil bagus. Lama-lama akan terkenal, terkenal dengan segala versi, sosok dan karya kita. Nah, dari situ harga mungkin saja bisa naik dari sebelumnya. Naik juga tidak terlalu mencolok ya, yang mana kita mempertahankan versi kita, sosok kita dan ciri khas karya kita. Bagaimana dengan kerugian menimpa kita? Nah, itu biasa ya kita kita tidak bisa kita duga ya. Usaha gagal biasa, jatuh hal lazim. Intinya jangan berhenti yang namanya berjuang. Oke, teman-teman silakan dicoba jangan bosan. Itu kuncinya. Channel ini, channel ini saya hadirkan juga untuk teman-teman yang mengaku pemula dalam melukis pemandangan. Belajar terus, terus dan terus. Oke. Sekian ya. Salam, satu hobi.